Menunjukkan sesuatu di mana tantangan atau masalah yang dipecahkan susah dipecahkan. Berkiswa menerapi penyelesaian masalah dengan berbagai cara. Yang keempat, pertanyaan brainstorming. Pertanyaan ini meminta siswa untuk menghasilkan sejumlah besar gagasan. Kuantitas dan keragaman ide sangat penting untuk keberhasilan pertanyaan brainstorming dan secara efektif mendorong berbagai tanggapan. Yang kelima, pertanyaan debat. Pertanyaan debat bisa untuk mengambil posisi pada suatu masalah, kemudian memberikan pembenaran atas posisi mereka. Siswa harus memahami topik dan memberikan bukti dan meyakinkan. Kelima, pertanyaan sukses ini bisa digunakan oleh guru untuk melakukan pertanyaan yang lebih efektif dan sukses. Ada pertanyaan yang membunuh. Menggunakan pertanyaan yang membunuh. Pertanyaan yang harus dihindari ketika seorang guru mencoba untuk melibatkan para siswa dalam percakapan yang dinamis. Yang pertama, pertanyaan faktual. Mana memiliki satu jawaban yang benar yang harus didukung oleh bukti-bukti sehingga mereka tidak mengundang diskusi lebih lanjut setelah mahasiswa menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi hanya ada satu pertanyaan yang benar sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang bisa digunakan sebagai diskusi dan tidak ada perdebatan. Pertanyaan pengambilan informasi, yaitu pertanyaan siswa untuk meminta siswa untuk menemukan bagian tertentu informasi dari sumber, misalnya buku, teks, sumber online. Seperti pertanyaan faktual, jenis pertanyaan seperti ini tidak mendorong untuk terlibat dalam diskusi. Sekali pertanyaan yang benar disajikan, tidak ada yang sisa untuk membahas.
Lalu pertanyaan yang kuat. Tips untuk merangkum pertanyaan yang kuat yaitu dengan media interaktif. Yang pertama, kita bisa tambahkan judul yang media interaktif ini adalah melibatkan siswa bersenang-senang dengan foto, video, siswa mencintai semua hal yang visual. Nah, yang kedua, judul yang menarik. Sebuah judul yang menarik hati membantu untuk menangkap minat siswa. Seperti ada judul yang menarik akan merangkum siswa untuk banyak pertanyaan dan berdiskusi. Dan yang ketiga yaitu lapisi pertanyaan Anda untuk meningkatkan partisipasi dan membedakan instruksi semua pertanyaan berjenjang terdiri dari pertanyaan yang membangun satu sama lain dan bervariasi dan kompleks. Pertanyaan kontroversial atau polarisasi. Memungkinkan siswa sebagai fasilitator. Bahkan perlu untuk mengikuti ketika ekspresi sudut pandang lawan. Sini siswa akan menjadi fasilitator dan mengetahui sudut pandangnya. Yang kelima, pertanyaan yang membuat koneksi. Pertanyaan yang membuat koneksi yaitu mendorong hubungan antar topik diskusi dan pengalaman hidup siswa. Jika siswa dapat terhubung dengan diskusi untuk keluarga mereka, teman, kelas, itu musik, dan hobi, maka informasi yang sedang dibahas akan lebih bermakna dan mereka akan menyimpan informasi lebih lama. Yang keenam, fleksibel. Kadang-kadang percakapan akan menuju ke arah di mana Anda tidak mengantisipasi percakapan sendiri ini bisa sama berartinya dengan topik awal yang disampaikan. Sajikan. Hal ini penting untuk mengevaluasi setiap diskusi individu dan meminta tidak lanjut percakapan yang membuat sesuatu di jalur tetapi tidak menyampaikan tanggapan mereka. Jangan terjebak dengan dalam agenda Anda sebagai fasilitator. Biasanya terbuka untuk evolusi organik percakapan. Jadi kita sebagai guru kita harus fleksibel dalam berdiskusi, dalam pertanyaan-pertanyaan tetap pada jalur, tapi kita tetap fleksibel, artinya tidak kaku. Fokus pada topik yang menarik. Sesuai dengan judul yang menarik, kita harus memiliki topik-topik yang menarik untuk dibahas agar merangsang untuk siswa bertanya dan melanjutkan solusi, melanjutkan diskusi. Dan semua tingkat kelas tanpa memandang usia, pertanyaan tentang olahraga, musik, sisi produksi, teknologi, dan mode juga pakaian, misalnya menyinggung kepentingan SD setiap hari. Memasukkan topik dalam diskusi online Anda dapat mendorong partisipasi dan meningkatkan minat. Terima kasih, cukup sekian. Maaf kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.